Halo, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ajamkul. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin. Di hari Minggu siang, Ajamkul akan mengajak kalian bermain ke Waduk Brigif Jagakarsa. Nah, sebenarnya video ini tuh lanjutan yang kemarin ya teman-teman, tentang Waduk Brigif Jagakarsa. Tidak apa-apa ya teman-teman, Ajamkul akan mengeksplor kembali tentang Waduk Brigif Jagakarsa. Oke, disimak videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Di Waduk Brigif Jagakarsa ternyata tuh di sini tidak hanya sekedar tempat jogging nih teman-teman dan tempat untuk bersantai, tapi banyak sekali yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak. Di Waduk Brigif banyak aneka tumbuhan dan satwa liar yang tumbuh dan hidup di sini. Dan anak-anak bisa bermain sesuka hatinya, tapi tetap perlu dalam pengawasan orang tua ya teman-teman, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Waduk Brigif merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di kawasan Jakarta Selatan nih teman-teman. Nah, selain sebagai sumber air, Waduk Brigif juga menjadi tempat favorit bagi pengunjung. Biasanya para pengunjung datang ke Waduk Brigif untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga tercinta. Nah, di sini tuh bisa duduk santai sambil jajan, menikmati suasana yang tenang. Bagaimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, oke kan menghabiskan waktu libur bersama keluarga di Waduk Brigif Jagakarsa ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ditunggu komentarnya. Wah, di sini ada bunglon nih, teman-teman. Allah 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 Allah
tadi lihat tuh. Mirip kayak hampir mirip kayak kayu sama buaya ya. Nah, kita beruntung sekali nih teman-teman bisa melihat biawak yang sedang berenang. Oke, cukup dilihat saja teman-teman. Jangan diganggu. Biarkan hidup di alam bebas. Oke teman-teman. Seru kan berpetualang di Waduk Brigip Jagakarsa. Ternyata kita tuh di sini bisa melihat satwa liar ya, seperti biawak ini ya teman-teman. Selain satwa liar, kita juga bisa mengenal berbagai macam tumbuhan nih teman-teman. Nah, di sini tuh banyak sekali tumbuhan putri malu. Ya, pokoknya di Waduk Brigip Jagakarsa untuk anak-anak tuh merupakan hal yang paling menyenangkan sebagai edukasi tentang tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam terbuka seperti ini ya teman-teman. Nah, si kecil di sini tuh seneng banget nih teman-teman bisa memetik bunga-bunga yang cantik dan lucu. Ya, ketipu angin. Apa itu Neng? Bunga. Oh iya, bagus sekali buat Mama. Terima kasih. Cantik. Apa sayang? Bunga lagi. Bunga lagi. Ah, iya.
Suasana di Waduk Brigif ini sangat menyenangkan ya teman-teman, dan suasananya pun sangat tenang. Jadi pikiran tuh jadi rileks ya teman-teman. Pokoknya enak banget deh untuk mengisi waktu liburmu di hari Sabtu Minggu bersama teman, pasangan, maupun sama keluarga tercinta. Nah, yang paling enak tuh datang ke sini di pagi hari maupun di sore hari ya teman-teman. Oke deh teman-teman, cukup sekian video dari Ajamkul. Semoga video ini bermanfaat ya sebagai referensi liburan di hari weekendmu. Happy holiday. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you.